Yo, what's up? Welcome back to AdBig3X di channel AdBig Network bersama gue Calvin Jeremy dan Matthew Masgan di sini. Yo, welcome back brother. Thank you brother. Ini adalah pertama kalinya Matthew join di season yang ketiga ya. Lu namanya di sini Matthew, Matthew Masgan sih? Matthew Masgan. Oh, sesuai dengan Instagram lo yes. Ya. Dan hari ini seperti biasa, kemarin di season 3 kita udah beberapa kali ngegercepin. Jadi gercep tuh same day bro, same day edit okay. Ya. Kita kemarin ada Secret Number, Zodiac, NCT Dream. Dan sekarang Treasure. Tapi sebelumnya ya, gue mau terima kasih juga nih buat Besoju yang udah mensupport AdBig React sampai di season ketiga ini. Gan, kalau kemarin kan kita juga udah sempat nyobain Beso juga kan? Yes. Terus ada yang rasa leci sama original. Iya. Nah, hari ini gua mau ngasih lu coba yang apa dia nih? Punya varian baru, bro. Muscat Wine. Muscat Wine. Jadi soju tapi rasanya anggur. Oke. Okay. Penasaran enggak? Iya. Langsung aja kita coba ya. Set. Wih. Ya ini, bro. Sekalian gua juga mau coba ini. Ini mantap. Set. Ya. Terus gue minumnya gini gak? Enggak, karena gue yang lebih muda ya kan? Ya, iya. Tapi kan lu senbenim. Senbenim? Senior gue. Oh iya. Sikat. Wah, seger sih bro. Seger ya? Iya. Gue saking semangatnya sampai tumpang. Ini cocok banget buat temenin kita reaction hari ini dan pastinya juga buat Treasure Maker ya yang hari ini nonton. Say thanks buat Besoju juga di Instagramnya besoju.id dan juga bisa kalian follow Instagram AdBig Network di AdBig K-pop, juga follow Instagramnya Mas Gan. Matthew Mas Gan. Banjiri Instagram Matthew dengan request ya kalau misalnya kalian mau request, dan juga di Instagram gue Calvin Jeremy. Bro udah siap kita nge-react bareng-bareng? Siap. Ini hari ini kita mau nge-react Treasure. Tapi ini Treasure yang biasa bukan sih? Nah, itu bro. Di sini tulisannya Move T5. Oh, Tiara. Bukan, itu T. Itu T5. Tapi Indonesia. Iya. Ini adalah subunitnya Treasure. Ah, subunit. Iya. Nah, gue tuh sebenarnya penasaran juga bro, karena kan kalau Treasure tuh yang encounter gue sama Treasure, impresinya tuh adalah mereka tuh talented semuanya. Mm-hmm. Mereka tulis lagu dan mereka juga produce their own songs. Yes. Terus juga kayaknya mereka involve banget sama karya-karyanya mereka ya. Mm. Tapi kenapa harus jadiin subunit ya? Biasa sih in K-pop in general ya. Subunit tuh kalau ada udah beberapa member yang mereka fokus ke variety, fokus ke radio, fokus ke beberapa show. Beberapa member yang belum ada Verity atau radionya mungkin, nah itu dibentuk subunit lagi, jadi tetap ada marketnya lah, tetap perform gitu di musik show gitu. Okay. Soalnya gue juga baca-baca memang masing-masing personilnya kayak sebegitu talentednya banget, gitu banget. Ya. Terus ada yang mereka sibuk di variety, ada yang sibuk mungkin di film juga deh kalau nggak salah. Yes, ya. Even leadernya pun ada dua, Treasure. Leadernya ada dua. Leadernya ada dua. Tapi ngomong-ngomong di T5 ini leadernya ikut siapa ya? Jihoon. Jihoon? Iya. Oh, itulah ya. Nah, jadi yang ikut di T5 ini adalah Jihoon. Iya. Alright, langsung aja kita bareng-bareng nonton kali ya, bro ya. Yes. Treasure dengan Move. Image-nya just you. Sedap. Oke. Monokrom ya, hitam putih. Iya. Yeah. Asik. Sedap. Tapi vokal mereka gokil sih. Dum. Sedap. Asik. Sedap banget. Kayak film apa ya? Oh, ini baru ada mulai ada warna nih, warna merah. Iya. Yeah. Asik. Ini.
Nih, pre-chorusnya nadanya melo ya. Iya. Keren. Asik. Jigjin Treasure kan ya? Jigjin Treasure. Anjir, gue sampai lupa loh mereka punya lagu kayak Jigjin. Ini Treasure YG kan ya? YG ya. Kenapa? Kayak SM ya? Kayak SM. Ada gini ya? Iya. Ada bridge ya. Loh. Ada dropnya loh. Wah, sekarang mereka white. Alright. Nice. Sedap. Nice. Nice. Very move. Powerful yet sexy. Ini pre-release ya masih ya? Wow. Oh, pre-release ini? Pre-release single. Wow. Treasure Subunit T5 ini bakal ngeluarin album juga ya. Nice. Menurut lu gimana kan? Gue ngerasa mereka pengen ngasih lihat mereka mulai mature now dengan jazz dengan dan dance mereka tuh yang bukan yang heboh yang ribet tapi ke lebih ke sway gitu. Itu gue ngerasa banget dan tapi tetap mereka jadi kayak lebih ke boyish tapi gue udah mulai mature nih. Gitu. Gue ngerasa gitu banget sih. Kalau ngelihat Treasure kan sebelumnya apa ya kita react bareng-bareng mungkin Volcano terus yang colorful tuh ada Beautiful waktu itu kita react juga kayaknya seinget gue tuh Treasure tuh ya warna-warni pop gitu warnanya kan dan dia keluar dengan move ini keren banget sih dan lu tadi mention juga kayak move-nya mereka gitu kayak sway gitu. Iya. Kayak ngerasanya gue very blended with the groove gitu ya. Basically ya lagunya mengedepankan juga dance mereka jelas tapi vokalnya juga bagus banget ya. Bagus dan enggak yang terlalu banyak rap sing gitu. Iya. Tapi mereka mainin nada-nadanya enak banget sih. Benar-benar dan sebenarnya kalau lagu yang kayak gini yang lebih dominan dengan beats-nya dengan bass-nya juga gitu ya biasanya agak sulit untuk mengedepankan vokalnya. Iya. Tapi di lagu Move ini gue ngerasa tetap bisa nikmatin vokalnya mereka. Iya. Dan bridge-nya itu tadi. Tapi memang ini kelihatan ya mereka pasti lima very talented banget ya. Pastilah. Gokil sih. Wow, menurut kalian gimana Treasure Maker Indonesia? Apakah kalian suka atau misalnya kalian lebih suka yang cutie-cutie atau lebih ke Flower Boy gitu atau memang lebih suka dengan konsep Treasure yang udah evolve mulai menunjukkan mereka mature seperti Matthew kasih tahu tulis di komen di bawah dan pastinya enggak sabar banget. Lu tahu enggak sih tanggal rilisnya mereka kapan ya? Belum tahu nih. Belum tahu ya. Ini aja kita baru banget. Ini baru banget baru nih. Baru sejam yang lalu. Tulis di komen di bawah supaya kita bisa gercepin lagi Treasure karena Treasure Maker juga salah satu yang supportif banget buat Adbig Network. Pastinya juga jangan lupa untuk share video ini kalau misalnya kalian suka atau misalnya kalian punya pendapat yang lain tulis di komen di bawah. Juga jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube channel kita supaya kita bisa terus nge-react single-single dan comeback-comebacknya Treasure dan pastinya comeback yang berikutnya ini kita bakal bareng-bareng react lagi ya. Okay. So we'll see you in the next episode. Bye. Bye.